Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang untuk teman-teman wartawan. Selamat datang sekali lagi di acara press conference Konser Kemenangan Indonesian Idol Season 9. Boleh saya minta tepuk tangannya dulu ya, untuk memeriahkan acara kita pada pagi hari ini. Jadi, Diko, ngomong-ngomong soal Season 9, 9 ini spesial. Spesialnya telurnya 3. Enggak, spesialnya bukan di sana ya. Ketahuan dulu sarapan Anda ya. Kenapa? Jadi spesialnya 9 ini karena angka 9 ini angka yang istimewa ya, angka yang dimaknai itu dengan kesempurnaan dan juga pencapaian tertinggi. Di mana pencapaian ini juga sangat melekat sekali dengan image dari Indonesian Idol yang ada di season 9 tahun ini. Dan kematangan dari Indonesian Idol ini sangat jelas terlihat. Ya kan? Pada ngerasa gak sih semuanya dari sini? Rasa. Kalau pesertanya itu keren-keren banget. Itu hype-nya kerasa di mana-mana. Hype-nya kerasa banget. Serius. Juga dewan juri itu udah pusing pangling. Netizen juga pusing nih mau SMS ke mana. Enggak, jadi emang kenyataannya dari teman-teman kita di Indonesian Idol Season 9 ini kualitasnya emang kece banget ya tahun ini ya. Ya, jadi setelah perjalanan panjang dari babak audisi kemudian babak-babak lainnya, dan sekarang ini the next Indonesian Idol itu sudah terpilih. Dan Maria lolos sebagai juara satu dan Abdul sebagai runner up Indonesian Idol Season 9. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dulu untuk kita semua pagi hari ini ya. Dan pada kesempatan kali ini yang sangat luar biasa sudah dilihat terpampang nyata di sini panggungnya ya. Jadi pada kesempatan kali ini RCTI bersama Grab ini akan menyelenggarakan konser kemenangan Indonesian Idol yang akan menghadirkan Abdul ya sebagai kontestan asal Bali. Tepuk tangannya dulu dong. Tepuk tangan untuk Abdul. Abdul entar lagi bakal ada di sini, dan nanti malam bareng sama Noella juga akan perform menemani kita semua pada hari ini. Nanti malam ya, Rico. Nanti malam. Nanti malam jam 6 sore semuanya udah harus banget standby ada di sini ya. Jadi sekali lagi diinformasikan untuk nanti sore jam 6 teman-teman semua udah ada di sini. Jangan lupa pakai Grab. Iya, naik Grab dong. Kenapa? Karena ada banyak yang spesial. Ada banyak yang spesial, dan yang paling spesialnya lagi 50 orang pertama yang datang menggunakan Grab pastinya punya kesempatan untuk foto bareng sama Abdul dan juga Noella. Tepuk tangan lagi untuk kita semua pada hari ini ya. Dan untuk lebih lengkapnya mari kita sama-sama menyaksikan video teaser Indonesian Idol Season 9 berikut ini. Selamat menikmati. Tidak terasa kurang lebih 6 bulan, Grab menjadi bagian dalam Indonesian Idol. Inilah rangkaian acara yang sudah dilaksanakan. Oke, Grab Street Audition Indonesian Idol. Sebelum kita menyaksikan ini, Siti untuk Indonesian Idol Season 9 ini, kita mau ngobrol lagi. Ya, perlu diketahui kemarin setelah dari babak demi babak sampai akhirnya ada juara dan runner up, luar biasa ya. Itu hype-nya kerasa banget di mana-mana. Hype-nya kerasa banget, dan juga teman-teman media kami ucapkan sekali lagi selamat datang pada acara kita pada hari ini ya. Jadi pada kesempatan hari ini juga nanti kita juga akan ada konvoy teman-teman ya. Jadi kita bakal konvoy ramean nih bareng sama Abdul, sama Noella. Kita bakal keliling-keliling Bali. Gak keliling Bali juga. Kita bakal keliling daerah Denpasar sampai Hayamuruk gitu ya. Ya, jadi sampai balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini. Jadi untuk teman-teman wartawan yang pengen ngeliput ya. Itu sudah disediakan juga. Iya, kita sudah ada Grab Bike. Wah, seru banget kan. Ini untuk teman-teman taruh aja kendaraannya di sini, nanti sama teman-teman kita semua di sini sama tim konvoy ramean ya bareng-bareng naik Grab Bike, dan nanti juga bakal balik lagi ke sini. Tenang aja. Jadi saya kasih bocoran ya. Jadi pengguna Grab selama ini ya, ini akan merasakan keuntungan yang menggunakan Grab itu di sini nanti malam. Nanti malam. Jadi ada yang punya udah install aplikasinya Grab. Iya pastinya. Udah sering menggunakan Grab. Yes. Kemudian udah punya
poinnya, grab rewardnya, nah itu akan sangat bermanfaat sekali teman-teman yang budiman. Halo, selamat pagi yang di atas semuanya. Seluruh pengunjung Level 21 Mall dan Pasar pasti rame banget hari ini. Jadi berhubung malam minggu juga, ya. Diajakin. Belum malam sih, ya? Masih siang. Tapi ya malam minggu. Malam minggu hari ini. Akhir pekan. Nanti boleh diajakin semuanya untuk datang ke sini rame-ramean kita nontonin bareng nih konser kemenangan Indonesian Idol Season 9 ini. Grab Takes You There. Karena kita akan menyaksikan video teaser tentang Indonesian Idol Season 9 berikut ini. Selamat menyaksikan. Kami undang Bapak Tantan Sumartana selaku Sales and Marketing Director RCTI. Baik, ya silakan Pak Tantan bisa di sini Pak ya, langsung. Dan juga kami mengundang narasumber yang kedua pada kesempatan press conference pada pagi hari ini, kami mengundang Bapak Mediko Aswar selaku Country Marketing Director Grab Indonesia. Kami persilakan untuk bergabung bersama kami di sini. Silakan. Dan berikutnya kami mengundang runner up Indonesian Idol Season 9 Abdul juga kami persilakan ya. Abdul di pojokan di sana ya. Cepatnya dibuka aja, udah pagi. Balik panas cuy ya. Oke, dan untuk yang berikutnya juga yang cantik di sini ini ya. Alumni Indonesian Idol dan juga sekaligus juara 1 Indonesian Idol Season 8 Noella. Kece banget ya. Stylenya udah Bali banget ya sis ya. Udah Bali banget ya. Bali panas. Panas sih. Oke, tepuk tangan dulu untuk keempat narasumber kita untuk press conference pada hari ini ya. Bagaimana kabarnya hari ini semua? Luar biasa. Luar biasa bertemu dengan Bali ya. Bali. Kayaknya kabare. Becik. Gitu
Tapi gak terlalu Abdul. Beci. Tepuk tangan lagi untuk semuanya ada di sini. Boleh saya minta untuk yang ada di atas? Ya. Udah heboh banget ya. Yang di atap turun. Gak ada kerjaan. Gak ada yang teriak ya Putri, Abdul, semuanya. Ya, oke. Kita bakal ngobrol-ngobrol santai bareng ya sama narasumber kita yang ada di sini. Jadi kalau misalkan untuk teman-teman media juga mengabadikan momen sambil menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk keempat narasumber di sini. Ya. Tapi sebelum itu kita pengen tanya juga sih ya ke Bapak Tantan Sumartana. Ya. Selamat pagi Pak, apa kabar? Baik. Sehat? Luar biasa. Oke, jadi Indonesian Idol Season 9 itu sudah sukses menjadi program yang terfavorit untuk tahun ini, betul? Dan ya, kini telah melahirkan idola-idola baru Indonesia. Dan bisa dijelaskan sedikit mungkin tentang faktor dan strategi apa saja yang membuat program Indonesian Idol ini mencapai kesuksesannya tahun ini. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada para teman-teman dari pers, wartawan yang sudah berkenan hadir di sini siang ini, pagi ini. Oke, di sini Bapak Ibu bisa melihat sebelah kiri ada Noella dan sebelah kanan saya ada Abdul. Jadi Noella ini adalah runner-up Indonesian Idol season 8. Dan dari season 8 itu kita sempat vakum, papa. Iya, maaf. Karena biasanya kedua dengan kedua. Sorry, ya Noella juara season 8. Mohon maaf, kira-kira revisi. Jadi tidak mengurangi kemenangan ya, enggak? Tetap menang. Siapa? Okay. I love you anyway, Pak. I love you. Jadi Noella ini adalah di apa Indonesian Idol season 8. Dan kemudian kita sempat break 3-4 tahun. Jadi ketika 2017 akhir kemarin itu kita launching lagi Indonesian Idol, kita mengambil tema adalah Idol is Back. Kemudian kita beruntung menemukan partner yang luar biasa, yaitu Pak Nediko dan Ibu Didi Upaya di sana. Ini dari Grab. Kemudian kita sepakat dalam sebuah apa namanya tagline kolaborasi adalah Idol is Back, Grab takes you there. Ya, karena tema yang diangkat oleh Grab itulah mendekatkan masyarakat dengan para pengguna, dan ini juga mendekatkan masyarakat kepada impiannya. Jadi memang strategi kami di Indonesian Idol Season ke-9 ini adalah dari awal kami melakukan kolaborasi-kolaborasi dengan partner utama kami yaitu Grab. Salah satunya adalah yang tidak dilakukan di season-season sebelumnya, kita adakan audisi street audition di 16 kota. Jadi kita datang ke 16 kota besar lain di luar kota-kota besar pada umumnya. Jadi kita datangin orang-orang yang mungkin tidak sempat ke Medan, tidak sempat ke Surabaya, tidak sempat ke Bandung ataupun ke Jakarta untuk bisa street audition. Kemudian selama berlangsungnya Indonesian Idol, kita juga melakukan pendekatan juga ke masyarakat dalam bentuk nonton bareng malam mingguan. Okay. Ya, itu juga ada di 8 kota malam mingguan, bahkan sampai ke Manado, dan saya juga hadir, dan di kota-kota lainnya. Kemudian juga ada meet and greet setiap akhir pekan. Ya. Jadi sehingga hype-nya ini terbangun sangat luar biasa. Dan memang 9 maknanya luar biasa, nada, jadi luar biasa juga hasilnya di season tahun ini. Dengan semua kontestan yang masuk ke babak spektakuler juga luar biasa suara-suaranya, dan salah satunya adalah Abdul dari Bali. Ya, jadi hype-nya sampai sekarang walaupun season 9 udah selesai masih kerasa loh sampai sekarang. Kerasa banget sampai sekarang, karena emang benar tadi seperti yang Bapak bilang, untuk peserta sendiri Pak ya itu emang kece-kece banget, itu susah. Sama-sama punya kualitas yang tinggi, yang bagus seperti itu. Suaranya juga kece banget. Okay. Juri aja bingung, apalagi penonton deh. Jadi DJ aja bingung juga ya. Oke, okay. Pertama kalau kita mengulas kembali, kita ngomongin soal Indonesian Idol season 9 tahun ini. Kemudian, apa sih keistimewaannya season 9 ini? Seperti apa? Oke, selain yang tadi saya sampaikan bahwa kita juga makin mendekatkan diri dengan masyarakat, ya keistimewaannya kali ini juga kita disupport oleh beberapa partner yang memang besar juga di digital, karena platformnya beberapa sponsor kami terutama Grab juga ada di e-commerce bisnis yang online, sehingga hype-nya Indonesian Idol ini bukan hanya sekedar ditonton di televisi dalam rating maupun share, tapi juga di dalam sosial media terutama di YouTube channel. Total penonton yang mengklik atau menonton atau men-view semua lagu-lagu dari para kontestan di Spectacular Idol itu melebihi 1 miliar total penonton. Wow, ini capaian yang sangat luar biasa, ini yang sangat membuat Indonesian Idol sangat fenomenal. Dan kemanapun kami pergi sekarang ini, apalagi kalau menyebut nama Idol itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa, dan yang spesial lagi sampai artis asing mancanegara juga ikut mendukung ya, ya Pak ya? Banyak yang
coverage dan mendukung Abdul di antaranya. Nanti mungkin Abdul bisa cerita siapa aja dan apa, dan ini sesuatu nah buat adik-adik yang ada di sekitar sini juga kalau punya impian yang sama, karena tema yang kita usung dari semua talent set itu adalah from zero to hero, from nobody to be somebody. Jadi buat siapapun yang punya impian seperti Abdul, tonton terus RCTI karena setelah Lebaran kita juga akan audisi talent set lainnya di RCTI. Luar biasa. Tepuk tangan dong sekali lagi. Sampai speechless saya ya, luar biasa sekali informasinya. Dan tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sama Pak Tanta, nanti teman-teman media bisa tanya-tanya lagi lebih jauh seputar Idol Season 9 ini. Dan sekarang kita beralih ke Bapak yang satu ini yang sudah hadir juga di sini. Bapak ada Mediko Azwar selaku Country Marketing Director Grab Indonesia. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Welcome to Bali. Makasih. Jadi Grab ini sudah menjadi partner kerjasama RCTI dalam program Indonesian Idol Season 9. Mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan terkait suksesnya Indonesian Idol Season 9. Silakan. Ya, jadi seperti Pak Tatang bilang tadi bahwa Indonesian Idol itu adalah salah satu fenomena dalam industri musik dan juga talent search di Indonesia. Dan terakhir kita melakukannya, Noella tampil itu terakhir 2014 kan. Dan Grab sendiri sebagai salah satu merek itu, kita adalah satu platform transportasi online yang awalnya mulai dari transportasi. Ya. Kita itu sebenarnya punya satu misi di mana kita tidak hanya bisa membantu orang untuk pindah dari satu titik ke titik lain ya. Karena sebenarnya kan kita pindah, misalnya kita mau menuju dari level 21 mall misalnya, dari rumah misalnya, itu kan ada alasan kenapa, karena kali ini misalnya pengen ketemu Abdul dan Noella ya, karena pengen ketemu idolanya yang selama ini hanya muncul di TV ya. Jadi kita pikirkan Grab itu sebenarnya adalah juga punya misi untuk mendekatkan orang dengan hal-hal yang penting buat orang tersebut, baik juga kepada orang-orang terdekatnya, teman, keluarga, maupun juga mimpinya. Nah, kita tahu bahwa Indonesia itu sebenarnya punya banyak sekali talent. Ya, sudah Indonesian Idol season 8 itu tahun 2014, begitu muncul tahun 2017, kita ingin sekali untuk ikut partisipasi, untuk membantu begitu banyak talent di Indonesia ini mewujudkan mimpinya untuk menjadi the next Indonesian Idol. Ya. Nah, itulah makanya kita beruntung bisa ketemu dengan tim FKDI di bawah padatan, berdialog dan gimana sih caranya supaya kita bisa membuat talent-talent itu bisa mewujudkan mimpinya. Jadi Indonesian Idol, sehingga muncul beberapa inovasi kreatif yang kita lakukan, misalnya tadi seperti audition yang kita lakukan di beberapa kota. Kemudian juga kita tahu kan kalau misalnya ikut talent search seperti itu kadang-kadang antrinya lama ya, Noella? Sangat panjang. Saya kebayang waktu itu saya datang pagi aja udah banyak peserta yang udah datang dari jam 4 pagi, jam 5 pagi ya. Nah, ide kreatif salah satu yang kita lakukan itu dengan SCTI adalah gimana kalau orang menuju ke tempat audisi itu nanya, itu bisa mereka dapat test track langsung, bisa menuju ke jurinya langsung gitu ya. Jadi nggak bersusah payah misalnya, itu salah satu cara kita juga menunjukkan bagaimana Grab itu bisa mendekatkan orang dengan mimpinya ya. Nah, saya pikir sejauh ini 6 bulan perjalanan banyak sekali yang sudah kita lakukan, dari audisi, kemudian beberapa konser, malam mingguan ketemu bareng, sampai pada akhirnya kita ketemu dua finalis yang sama-sama luar biasa. Dan juga mungkin nanti Abdul bisa cerita sendiri perjalanannya gimana, karena betapa jadi idol itu perjalanannya sangat luar biasa. Dan kita tutup dengan dua konser kemenangan, minggu lalu kita lakukan konser kemenangan di Medan dengan Maria dan kemudian minggu ini kita lakukan di Bali bersama Abdul dan Noella ya. Nah, tujuannya kenapa? Karena ini juga walaupun yang lain misalnya nggak bisa jadi idol, tapi idol Abdul di sini bisa menjadi idol karena siapa? Karena fans-fansnya. Nah, itu juga yang kita lakukan adalah supaya
fans-fans Abdul itu bisa dekat dengan Abdul dengan cara hadir malam ini untuk menikmati Abdul secara langsung dengan negara. Baik, luar biasa. Dan itu ke depannya nih Pak, ada gak sih keinginan untuk kerjasama lagi dengan RCTI tapi dengan acara untuk pencarian talent yang berbeda? Ya, kemungkinan itu kalau tetap aja ya. Kemungkinan itu tetap ada karena kita juga misalnya walaupun kita misalnya bekerja merek yang bekerja di platform online, tapi untuk bidang seni salah satunya ada Indonesian Idol, tapi ada beberapa ajang lain yang kita juga ikuti partisipasi gitu kan ya. Jadi kemungkinan selalu ada. Apalagi kalau kalau mitranya seperti itu. Berarti ada yang ada banyak. Terima kasih ya, kerjasamanya Pak ya, ditunggu amin. Tepuk tangan lagi untuk kita semua ya, terima kasih. Jadi sekarang kita akan langsung lanjut ya. Kita langsung lanjut, tadi kita udah ngobrol dengan bapak-bapak di tengah yang ganteng-ganteng ini. Gue speechless tuh. Kenapa? Jadi gue mikirin kayak gue bisa ikut pencarian bakat yang mana lagi. Bisa lah, karena masih 20 tahun kan. Masih tak bisa waktunya. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke Abdul. Di sini siapa yang udah nungguin Abdul, suaranya mana semuanya? Gak tau kenapa dari tadi. Oke, sekarang kita bakal lanjut, kita bakal ngobrol bareng Abdul. Dan pastinya punya perasaan yang berbeda pada hari ini karena telah menjadi runner-up Indonesian Idol Season 9. Dan pastinya dapat kesempatan untuk tampil di kota asal, di Bali, Denpasar khususnya. Apa sih yang kamu rasakan sekarang ini? Atau ada yang pengen kamu sampaikan? Silakan. Yang jelas aku senang pulang. Karena udah pulang ke Bali. Kalau banyak yang belum tahu, saya sebenarnya asalnya dari Kupang. Cuman saya dibesarkan di Bali dan mungkin banyak yang kaget juga belakangan ini kayak aku udah aktif ke sosial media lagi dan teman-teman itu pada komen dan aku membalas mereka dengan bahasa Bali gitu. Meskipun aku saya adalah orang minoritas bukan penduduk asli, tapi saya mengerti budaya dan bahasa di sini dan saya besar di sini dan saya bangga bisa membawa Bali sampai ke Grand Final Indonesia Idol. Luar biasa. Timpal cak naik. Oke, terima kasih Abdul. Nanti akan konser juga malam ini, jangan lupa kalau udah datang sini nonton konser kemenangan itu, sip ya, pasti datang ya. Pasti grab, jangan lupa. Hey grab, karena ada yang spesial banyak banget. Yes. Jadi yang punya grab rewardnya udah banyak, terus kita bisa ditukar-tukar dan ada hadiah juga. Ada hadiah juga. Makanya datang nanti malam ya. Siap ya. Dan selanjutnya kita akan bertanya kepada juara Indonesian Idol Season 8. Noella! Nah, ini pertanyaan sedikit tentang Noella. Ya. Noella ukuran sepatunya. Bukan. Ini dia mau beli, dia mau endorse. Bukan ya. Jadi ini sebagai alumni dan juara satu juga nih ya, di Idol 8. Gimana menurut kamu tentang Indonesian Idol Season 9 yang sudah sukses dilaksanakan? Silakan. Ini curhatan saya dan para alumni semuanya. Idol 9 itu membuat kita super jealous. Ya, banyak banget artis internasional yang jadi bintang tamu. Mereka masih kontestan sudah kolaborasi dengan artis internasional. Kalau kita dulu apalah, masih remah-remah biskuit di kaleng kokuan ya. Belum bisa collab sama artis internasional. Mereka udah bisa collab sama artis internasional. Bisa dapat ucapan langsung dari banyak banget ya, Abdul dapat banyak banget ucapan juga, Maria juga, dari penyanyi asli yang mereka nyanyikan. Yes. Terus Katy Perry datang ke sini konser ke Indonesia juga kasih mereka congratulation. Jadi teman-teman alumni sih jealous ya sama Idol 9 ini. Tapi saya pribadi saya bangga karena Idol 9 ini berubah banyak, yang pastinya jauh lebih baik, jauh lebih keren, hype-nya luar biasa. Dan yang aku pribadi bangga adalah menghasilkan idola-idola yang gak hanya keren di panggung, tapi attitude-nya juga oke. Mantap ya, gak ngerti deh kalau sama Abdul Mawai ini kalau ngomong aja merdum gitu loh. Serius ini gak peres loh, seriusnya. Kita ngomong ada agak pales. Kita napasnya pales. Oke, itu dia tadi kita sudah ngobrol-ngobrol bareng sama keempat narasumber kita yang hit semua di sini. Dan tapi sebelum itu punya satu pertanyaan. Boleh-boleh. Itu kira-kira Katy Perry datang diajak ke negaranya gak? Oke, dan sekarang kami berikan kesempatan untuk teman-teman media, tiga orang penanya ya, untuk memberikan pertanyaan langsung kepada teman-teman kita semua. Saya ke bawah ya. Oke. Saya mencari harta karun di bawah. Ya, ada yang ingin bertanya?
teman-teman media, silakan. Ya, ini angkat tangan. Namanya siapa? Umurnya berapa? Semalam berbuat apa? Dengan siapa? Lagu cuy. Saya Wira dari Denpasar Pos. Saya ucapkan selamat atas RCDI dan Grab juga dari juara-juara Indonesian Idol season 8 dan 9. Khususnya saya tanyakan sama Abdul. Selamat atas prestasinya yang juga membawa nama Bali kancah di nasional. Selanjutnya apa yang akan jadi proyek untuk Abdul entah di nasional ataupun di Bali khususnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung dijawab saja ya. Abdul mungkin bisa langsung dijawab pertanyaannya. Untuk Wira, terima kasih pertanyaannya. Yang jelas setelah ini saya akan, karena perjalanan sudah jauh sampai di runner up, yang jelas saya akan berkarya dulu di Jakarta, tapi yang pasti saya tidak akan melupakan Bali karena ini adalah tanah dimana saya dibesarkan. Dan setelah ini, kemarin udah ada single yaitu lagu Kemenangan itu, dimana mungkin banyak orang yang berpikir bahwa lagu itu hanya diperuntukkan untuk Maria, sedangkan saya juga punya versi sendiri yang boleh saya bawakan dan itu adalah single pertama. Dan setelah ini saya akan terikat kontrak dengan label dan mungkin didoakan saja akan segera keluar single atau mungkin album, kita gak akan tahu. Yang jelas saya sudah punya peluang dan punya jalan untuk buka lebar untuk saya berkarya dan untuk di-share ke kalian semua sih. Baik, terima kasih Abdul. Pastinya karya-karyanya untuk kita semua ya. Kita semua ya, yang ada di sini, Indonesia bahkan amin sampai internasional. Seperti baik, itu. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, rekan-rekan media. Kami masih punya ada, kesempatan. Oh iya. Oke, Mbak, silakan berdiri, sebutkan nama dari media mana. Selamat siang, saya Hana dari tribunnews.com. Untuk Abdul yang ingin saya tanyakan, selama di karantina kemarin, apa sih yang paling dikangenin dari Bali gitu? Apakah mungkin makanannya? Terus yang kedua, untuk konser malam ini, ada gak sih untuk dipersembahkan untuk keluarga atau untuk pendukung dari Bali? Terus pertanyaan ketiga, banyak ya. Rombongan ya Mbak ya, gak apa-apa. Terus nanti misalkan udah berkarya, Abdul itu mau bikin single yang ada instrumen Balinya gak sih? Atau liriknya nanti ada kayak bahasa-bahasa Balinya? Atau mungkin nanti pas jadi solo, tampil solo, mungkin Abdul bakal bawa atribut Bali kayak kain yang hitam putih gitu mungkin? Atau gimana, mau bawa-bawa unsur Bali atau enggak gitu? Terima kasih. Terima kasih. Langsung dijawab Abdul. Silakan Abdul. Tadi yang pertama apa ya? Yang dikangenin ya? Yang dikangenin, yang dikangenin. Bali apa? Kalau yang dikangenin banyak ya, di karantina itu jujur aja di Jakarta saya cuma tahu ke tempat karantina dan MNC dan sekitarnya, di mana itu jadwalnya, udah gitu doang. Yang jelas di Bali ini saya kangen semua makanannya, teman-teman saya yang kebetulan ada juga di sini, beberapa orang yang saya kenal. Bahkan kalau saya nggak salah, tempat terakhir yang saya kunjungi sebelum berangkat itu kalau mall ya di sini, karena ini deket banget sama rumah saya. Dan jalan di depan ini adalah jalan yang sering saya lewatin kalau naik sepeda sore-sore. Wih, gitu. Anaknya sehat banget ya. Sore-sore gerimis gitu. Jadi kalau yang dikangenin semuanya, budayanya, nongkrongnya sama teman-teman ngobrol, karena kalau saya di sini entah kenapa kalau soal teman itu refleks aja bahasanya, pasti bisa balik ya. Tadi kita ngobrol juga. Dan untuk makanan favorit apa ya? Paling kepanjang bisa tinggalin. Ya. Untuk keluarga, atau fans. Untuk konser malam ini terlebih saya persembahkan buat masyarakat Bali yang mendukung sih. Karena saya pulang ke sini menunjukkan bahwa saya telah berhasil membawa Bali, bertanggung jawab membawa nama Bali. Asik. Dan harapan saya sih kita senang-senang aja malam ini. Kalau rame itu sejarah banget. Kita bisa nunjukin bahwa Bali itu punya taste yang luar biasa ke nasional, itu aja. Oke, pertanyaan yang tadi juga. Ada hubungan pengen berkarya ada sama instrumen Bali. Untuk karya kedepannya tidak menutup kemungkinan mungkin ada akan ada unsur Balinya, karena kalau misalnya kalian perhatikan dan dengerin benar-benar itu kemarin waktu kolaborasi sama Eka Gustiwana, Eka saya angkat jempol banget, salut sama orangnya. Di aransemen lagu Ewa Masih Ada yang di remake itu ada suara gamelan kalau kalian denger benar-benar. Jadi tidak menutup kemungkinan gamelan adalah salah satu unsur yang mungkin paling sederhana yang bisa dimasukin ke sebuah lagu. Dan kalau untuk bahasa,
mungkin berkolaborasi dengan artis lokal Bali, kita gak akan tahu. Yang jelas gamelan adalah salah satu unsur yang mungkin bisa saya masukkan untuk menjadikan, ya ini ciri saya dari Bali gitu. Meskipun saya bawa nama dua daerah bahkan. Mungkin juga Kupang, tidak bisa tekanan ya? Timur, menurut kemungkinan ya. Mungkin Joy Solo sambil main sasando gitu ya. Bisa. Itu boleh dicontohin dulu mungkin. Tepat loh. Oke, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir ada? Silahkan. Oh iya, itu. Silahkan. Jangan malu-malu mbak, sini ke depan aja, gak apa-apa. Boleh dari sini juga, boleh sebutkan nama dari media mana, pertanyaannya apa? Pertama, nama saya Novi dari Udayana TV. Saya mau nanya ke Kak Abdul. Kan kita tahu Kak Abdul itu kan runner up ya. Itu pertama kali perasaannya gimana sama... Kalau aku jujur pribadi ngikutin Indonesian Idol. Nah itu kan pernah juga masuk SMS rendah. Itu gimana sampai akhirnya bisa masuk ke final dan juga kasih advice-advice buat kami mahasiswa supaya bisa meraih mimpi seperti Kak Abdul. Woy deh, ketahuan anak kampus nih Kak yang lainnya. Cuslah silakan Kak Abdul dijawab. Silakan. Kayak debat. Kalau untuk itu, ketika saya disebutkan sebagai runner up, ya saya puas aja. Karena itu adalah pencapaian terbesar dalam hidup. Kayak sebelum ikut Idol, aku jalan di sini biasa aja. Dan saat ini pun saya biasa aja. Benar-benar welcome sama orang yang merespon. Masyarakatnya mungkin antusiasnya beda ya, dan saya menghargai itu. Dan ketika disebut sebagai runner up, ya saya bangga. Dan ketika masuk di SMS terendah, saya sama sekali tidak punya rasa takut atau masalah dengan itu. Karena sekali lagi, di Indonesian Idol itu nama dan perwakilan daerah, daerah hanyalah menggambarkan kita berasal dari mana, bukan kita membawa daerah ke kancah nasional. Jadi di situ kita benar-benar berjuang sendiri, membawa nama daerah adalah sebuah bonus, dan itu sebuah kebanggaan dari daerah tersebut. Apabila kita terlebihnya didukung oleh daerah itu sebuah kebanggaan banget. Dan saya bisa sampai di runner up itu membawa nama Bali dan juga Kupang secara tidak langsung, saya bangga bisa mempersembahkan kemenangan ini. Saya bisa bilang buat diri saya udah menang. Dan itu adalah pencapaian terbesar. Yang jelas saya bangga dan apa ya, kalau misalnya aku atau yang jelas aku pulang ke sini ingin mempersembahkan ini, pengen ngibur aja yang jelas. Itu sebuah kemenangan buat saya. Oke, mungkin Kak bisa dikasih nasihat-nasihat, masukan untuk anak muda zaman now nih. Untuk anak muda zaman now ya. Kekinian. Kalau saya nggak salah, sepanjang Indonesian Idol di Grand Final itu pertama kali, Bali baru kali ini untuk Indonesian Idol. Itu bukan apa-apa, yang jelas saya terjun ke Indonesian Idol itu berjuang sendiri, terlepas dari nama daerah, apapun itu yang saya bawa. Dan untuk kalian yang pengen ikut, percaya dan cintailah apa yang kalian lakukan. Itu yang saya terapkan. Saya nyanyi tujuannya menghibur, bukan ingin menjadi pemenang. Dan menjadi runner up adalah sebuah bonus. Mungkin Kak Noella juga punya strategi yang sama yang membawa dia menjadi juara. Oke, seperti itu. Tepuk tangan dulu dong untuk ya, semua yang ada di sini ya. Jadi okay. Itu loh tipsnya teman-teman. Kita harus mencintai apa yang kita lakukan. Itu bonus sisanya ya. Betul. Jadi kalau misalnya ngomong-ngomong sedikit, kalau ada yang pulang kampung gitu, ini kan Abdul pulang kampung nih ceritanya. Jadi kalau ada yang ngomong pulang kampung kemarin, nasi goreng, sate, kalau Abdul beda, tipat santo, rujak kuah pindang, sate lilit. Itu dia makanan favoritnya Abdul ya. Oke, dan sekarang ada yang kami berikan kesempatan untuk teman-teman media yang ingin mengabadikan momen, kita akan langsung lanjut ke sesi berikutnya, itu foto session ya. Jadi kami silakan untuk para narasumber kita mengambil posisi dan teman-teman media silakan untuk mengabadikan momen. Mengabadikan momen untuk foto session bersama. Baik, jadi setelah ini, sesaat lagi itu akan ada sesi konvoy bersama konvoy bersama pemenang Indonesian Idol, itu mengelilingi kota Denpasar. Ya, jadi untuk rutenya sendiri kita akan melewati daerah yang buruk dan sekitarnya. Dan kemudian kita akan kembali lagi ke level 21 bawah Denpasar. Dan kami juga memberikan kesempatan untuk teman-teman wartawan yang ingin meliput suasana konvoy, konser kemenangan ini, kami persilahkan. Dan tidak hanya itu saja, tapi juga kami telah menyiapkan grab bike untuk teman-teman wartawan. Jadi kami silakan, nanti juga akan kembali lagi ke level 21 ya.
Jadi kami informasikan sekali lagi untuk semua teman-teman yang ada di sini bisa mengikuti konvoi ini terbuka untuk umum ya. Jadi yang mau ikutan di belakang juga boleh. Teman-teman wartawan juga kami persilahkan. Dan jangan lupa sekali lagi nanti malam untuk datang. Nanti sore lah ya udah standby di sini ya. Betul sekali. Nanti sore udah standby untuk datang di acara konser kemenangan Indonesian Idol Grab Takes You There. Dan tidak lupa kami undang untuk teman-teman rekan-rekan wartawan yang ingin mewawancarai secara eksklusif. Bisa nanti dilakukan di backdrop yang ada di depan. Yes, ya. Pintu masuk ya, area ya. Pintu masuk ya. Jadi sekali lagi untuk teman-teman wartawan yang ingin melakukan wawancara one by one bersama dengan keempat narasumber kita, kami persilakan di depan backdrop sana yang ada tulisan Indonesian Idol Season 9 dan juga Grab di sana, kami persilahkan.